guys, kita lagi nyari Mas Joko. Ternyata kita lihat ada orang lagi latihan barongan tuh. Keren tuh. Tapi itu kan Mas Joko. Itu kayak santer lu. Surprise. Tuh. Kita di GWSM ada babak baru Mas Ado, babak barong. Tuh, ini personil kita yang baru-baru. Oh, kenapa dia jogetnya gitu ya? Ah, ini enggak nih, salah nih, salah pemain nih. Bener Mas Jok, aku ini di antara ratusan ayo, itu. Talent itu ini ya terpilih. Coba buka. Bukanya. Kampret, kampret, coba buka coba. Lu, kan? Tangkap mereka, tangkap mereka. Mas Jok, aku kan butuhnya yang bisa. Kenapa kamu pilih anak serotop, mereka aja enggak bisa. Mas Jok, Pak Isi cepat. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Nah, Mas Jok, bantu-bantuin Mas Jok. Bantu-bantuin. Iya, ini tak bantuin. Gimana soal rencana kita kemarin? Kan kita mau tambah babak. Ya, apa Mas Jok? Yang itu, kita kan mau nambah babak baru. Katanya kamu siap personilnya. Kita kan Agustus ini banyak job. Makanya kita kasih yang terbaru buat penonton Mas Joko. Iya, siap-siap. Udah siap kan? Udah. Beneran loh ini? Ya, pokoknya semua beres. Personilnya berapa coba? Hah? Personilnya berapa coba? 10 loh. Hah? Enggak? Ada. Dan juga latihannya hari ini Mas Jok. Mumpung kita masih pagi nih, tim belum datang. Pagi. Ya. Gimana? Udah mulai aja nih. Iya, kamu kenapa enggak bantuin? Kenapa enggak bantuin? Tuh aku udah wakil. Oh iya, iya benar. Iya. Kenapa? Enggak apa-apa, ini lagi bantu-bantu buat genteng nih, naikin. Bagus nih, pagi-pagi kayak gini harus bantu-bantu biar keluar keringat. Kalau keluar keringat kan jadi sehat gitu Mas Jok. Iya. Yang lain kenapa kamu datangnya awal? Kita kan janjinya kumpul jam 10. Maaf aku lagi itu apa mindai cuci kok. Mandi dulu sana. Sarapan dulu aja sana. Hah? Enggak, aku udah mandi, udah makan, udah beres semuanya, tinggal berangkat aja yuk. Kita berangkat kemana? Acara hari ini. Belum mulai syuting. Gimana sih? Ya udah. Gini, sini Mas Aduh. Udah kita acara hari ini kemana? Mas Yo, kayaknya hari ini aku enggak ikut syuting. Kenapa? Aku ke Bruno. Mau apa? Oh, iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Pulang dulu. Emang Bella masih di Bruno. Masih di Bruno. Iya, lagi rewel-rewelnya Mas Do, maklum umur segitu. Udah. Aku pamit dulu ya. Ya udahlah. Jangan lupa latihannya. Cepat siapin personilnya kita. Surprise tim guys. Iya, ya itu kan besok kan. Udah ada. Enggak. Ayo Mas Do ya. Kemana kita nih hari ini nih? Ya, kita ngonten. Oke. Kenapa kamu datangnya awal? Kok awal? Biasanya kumpul jam 10, kamu jam segini udah siap. Ya, orang pekerjaan rumah udah selesai. Mau lihat Ciko enggak, Mas Yo? Sekarang enggak apa? Di kandang. Kandangnya baru? Iya, kandangnya baru. Mana? Oh, iya. Loh. Woi, nih, lagi pada berangkat nih. Apa-apaan sih? Enggak. Kenapa kalian datangnya bisa lebih awal? Kan aku udah ngomong jam 10 kumpulnya. Ya ini kan hampir jam 10. Aduh. Padang-padang. Ini tumben juga udah bangun nih. Dia tuh udah dipertolong banget. Ternyata motor aku di sini nih. Aku tadi malam lupa, Bang. Itu. Ya semalam kan buat mancing Kiki. Gimana sih kamu nih? Iya, aku bingung. Mas Ado. Ini kenapa kalian datangnya awal? Kegiatan rumah udah selesai terus apa lagi? Kita kan tertib. Mau kemana? Kenapa lo? Biarin dia Bella lagi ini rewel. Katanya dia mau ke Bruno. Itu siapa? Iya anaknya lagi rewel. Biarin dah. Tapi besok nanti pulang ya. Mas Yo. Mainin pecut aja yuk. Kita mau lihat Ciko, kandangnya Ciko yang baru. Iya lho Dul. Kita latihan aja. Latihan buat apa? Kita itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kan terus? Kita besok jobnya banyak. Oke, terus? Ya latihan aja lah, latihan bopong gitu. Oh bagus tuh. Emang pecut dia udah baik-baik saja? Bukannya kemarin ketul? Oh udah tahu, gini aja Tul, dicek dulu kalau memang bagus buat latihan. Kalau enggak ya dibenerin aja. Ya minta benerin aja, bisa belum jadi. Yuk kita cek dulu aja. Enggak beli aja Mas Yo. Beli, belum boros. Enggak jadi lihat Ciko nih berarti?
Udah, ini ada yang lebih penting. Aku ini apa nurutin Tul. Benar tuh kata Tul. Ya udah, ini demi kebaikan untuk pentas besok. Ya udah, kita cek aja dulu yuk. Ya udah, ayo. Let's go. Ya. Oke. Disanggar mulu, pasti penonton gitu ngomongnya. Enggak apa-apa, kita kan apa Agustus kan padat banget. Agustus sampai September, Mas Yo. Bahkan Juli aja udah ada yang masuk. Maka dari itu kita harus persiapan yang matang gitu loh. Ya, betul. Soalnya kita terus-menerus disanggar alat musik apa kesenian itu disanggar semua. Dan juga kita aktivitasnya di sini. Ya, ya. Aktivitas juga di sini. Kalau apa? Rumah kita di Bali, pasti ngoncinya di Bali. Iya, ya nantilah. Alhamdulillah. Ya. Sampai mana? Kenapa? Nah ini udah pada pendek-pendek semua. Nah kan belum apa-apa lah. Aja udah nih. Kalau udah dicek. Nah. Wah besok. Ujung-ujung buat petas. Nah kan malu-malu. Oh, ini hampir putus. Bisa bunyi loh. Eh? Bunyi ya loh. Kurang suaranya. Nggak kalau, bisa tar. Nah ini kalau putus di tengah jalan mau gimana coba? Oh, iya. Putus, iya. Putus di tengah jalan ya balik oh. lagi. Wow. Aja. Ini tuh maksudnya ini. Oh, ini. Oh, kira-kira. Wah ini kalau buat pentas gak bisa sih Tul. Gini aja. Beli baru. Jangan. Boros. Gunakan skill kita. Kita harus benerin. Betul. Nah tapi aku gak bisa. Aku juga gak bisa. Bener. Iya. Kayaknya yang pecut kebu. Wah iya bener Bari. Kayaknya yang paling bisa itu Bari Mas Jo. Iya. Oke. Gimana orangnya? Ayo kita minta tolong. Wah. Soalnya dia pernah bikin pecut-pecutan dari ini loh. Apa? Lompong. Oh pernah. Kita pernah bikin. Itu sering apa buat pecut yang buat kebu itu loh Mas. Oh gitu. Itu enggak sumpah. Ya udah Antul minta tolong aja ke Wahid, coba ntar kita coba mau lihat nih cara ngerakitnya gimana. Ada enggak? Atas. Ada enggak? Sini enggak ada orang juga Mas Jo. Atas ada enggak? Kosong. Wah, bagus. Kok enggak ada sih? Ya udah gini aja. Kita tanya Putra. Oh, ini motor-motor juga enggak ada. Lagi pada ngonten kali. Ah. Masa jam segini udah pada ngonten. Nah, ini enggak ada motornya. Ini packing jam segini. Gini aja daripada kita mengira-ira yang tidak jelas, tanya ke Putra. Dia adalah orang yang paling jujur. Ya, nah. Nomor 2 di GWSM ya. Ya, nomor 1 adalah aku. Ini enggak hari libur toh? Bukan. Kok bisa enggak ada semua itu? Lagi ngonten kali keluar. Masyaallah. Kamu tuh kenapa di situ? Wah. Iya. Ngapain di situ bersarang kamu? Dijual. Aku tahu kamu jomblo tapi jangan kayak gitu. Ke sini. Agak gila. Bentar aku mau tanya. Tuh anak-anak pada mana? Oh, si Irpa sama si Ferry lagi ambil tumbler. Oke. Wah, itu kan yang nyuruh kamu. Oh, schedule tumbler kan itu. Iya, Luki. Nah, terus Luki. Si Luki kan enggak main sini. Masuk angin. Oh, Luki masuk angin. Terus? Dari tadi motornya mogok terus ke bengkel. Fahin. Si Fahin lagi kondangan. Iyalah. Berarti enggak ada orang, cuma ada dua orang, Ferry sama Irpa, cuman dia lagi belanja tuh. Iya, lagi keluar lagi ambil tumbler. Perasaan tak suruh ambil tumbler kemarin toh. Tadi diambil tadi kok sekarang. Wah, mungkin saya ambil tadi. Kemarin kan kita pergi. Mau nyuruhnya kemarin. Mungkin kemarin pas kita pergi tuh mereka lagi layah-layahnya. Ya, mungkin aja. Oh, bisa aja. Tadi baru diambil. Mohon izin ya. Apa? Angkat telepon. Dilarang bawa HP saat ngonten. Iya. Nah, itu kan aku baru berangkat. Ini yang telepon Mas Joko. Ya udah sana pergi. Oh. Ngonten pasti bawa HP, padahal enggak boleh. Mas Jo, enggak boleh bawa HP, Mas Jo. Ya ini gimana kalau? Iya, enggak boleh bawa HP lo, Mas Jo. Eh, yuk rekamnya gimana? Ini sebagai contoh, kamu kalau mau ngucap itu dipikir mata-mata dulu, Mas Jo. Nanti kamu kebakar-bakar sendiri. Ngawur, ae. Put, tapi kamu sehat kan, enggak sakit kan? Sehat. Woi, jaga kesehatan. Sekarang lagi banyak ini penyakit demam berdarah tuh. Demam berdarah? ODD. Nyamuk. Aedes aegypti. Mas Jo, kita pentas bisa bawain ya? Ini buat tampil anak-anak atau Molly bisa tuh. Aku kedap pakai ini ya Mas Jo. Ya kecilan Tul. Kenapa Mas Jo? Mas Jo, Mas Joko minta bantuan. Kenapa? Kanan katanya kasih telepon kamu nggak bisa. Ya ini kan baru lagi baru rekam. Ya makanya telepon aku, untung aja aku bawa HP. Kebanan di mana? Kebanan terus kita suruh nyusul. Ya, udah di Sherlock. Gimana? Gimana? Kita abaikan aja apa? Kita susul. Sebenarnya diabaikan enggak apa-apa sih. Ya udah, ayo kita benerin pocot aja. Mas Joko suruh dorong. Kebanan di mana, Mas Jo? Enggak tahu, katanya di mana? Udah di masih di daerah dekat sini. Kan baru aja orang tua. Baru aja keluar tuh, Mas Joko. Iya. Mobilnya mogok. Kita mau gimana nih? Mau bantuin apa biarin? Ya udahlah. Mau gimana pun juga dia adalah kawan tertua kita. Iya, serius. Cepat bantuin. Iya. Kita tuh ada yang sakit satu.
jangan sakit semua. Jangan sakit iya. Semua. Cukup aku sama Boy. Hmm. Kalau ada yang seneng satu, seneng semua. Nah, itu harus kalau seneng satu, seneng semua. Iya. Ada yang seneng satu, kita bantu biar enggak susah. Terus gimana nih? Mau nyamperin Mas Joko? Iya, udah kita samperin aja yuk. Masih ada mau mah? Sambil beli rapia. Ya, kita beli kita bawa peralatan sekalian. Toolkit. Peralatan apa? Toolkit kunci. Toolkit. Ayo ntar aku bawain. Ayo kita cek aja dulu sana. Nanti kalau bisa langsung diperbaiki di sana ganti ban serep aja. Kan ada. Ini bocor apa mesinnya sih? Mesin apa bocor? Tadi bocor katanya mogok, bocor cepetan kesini Ki. Oh, kira. Tadi telepon Mas Joko enggak diangkat. Lama-lama meletus. Ya udah kita cek dulu aja Mas Joko. Yo, let's go. Gimana mobilnya? Apa? Katanya macet. Macetnya di mana aja. Kalau udah ketemu yang penting kita udah usaha. Karena besok kalau berangkat kita harus salahin. Betul. Betul. Kita lagi nyari Mas Joko ya guys, katanya mobilnya macet, kita mau bantuin. Gimana Mas Joko? Ketahu. Kita jalan terus aja guys, kita sisir. Nih, kembarannya Pak Izin nih. Kembarannya Pak Izin. Ada orang latihan bareng kan guys? Lihat dulu ya dulu. Ada orang latihan barongan nih guys di jalan, wah keren nih. Nonton dulu yuk. Ini kita nonton latihan yuk. Asik. Guys, kita lagi nyari Mas Joko, ternyata kita lihat ada orang lagi latihan barongan tuh. Keren tuh. Tapi itu kan Mas Joko. Itu kayak santer lu. Enggak mungkin. Santer. Itu kayak santer. Santer. Itu SG. Tuh. Oh iya Mas Joko. Katanya macet, eh. Woi, orang tua. Dia pakai mobil aku lagi. Tutup mata kalian, kita aja. Enggak tahu. Tutup mata. Oh, udah terlambat. Terlambat, kita udah lihat. Aduh, gimana nih surprise-nya? Kamu telepon aku katanya tadi macet ke Banan. Iya. Terus tadi surprise. Kita digawes sama ada babak baru Mas Ado, babak barong. Oh. Tuh, ini personil kita yang baru-baru. Oh, berarti ini masalah baru juga. Ya, anak baru. Oh. Coba aja dulu. Boleh latihan. Ini Mas Joko yang menghandle nih. Iya. Ada kedang sanggar tebal juga. Iya, coba yuk. Ya pakai rupanya. Ayo. Nah, guys, jadi ini adalah personil baru kita ya, guys. Ini adalah para pembarong kita. Nih, Mas Joko yang ngumpulin. Ini langsung beli rafia ya. Kenapa? Berarti kamu tadi ngibul aku ya? Iya. Surprise. Tadi ngibul aku berarti ya? Ya ini surprise. Sampai mau ke Bruno walah. Bentar. Ayo gerakin Mas Joko. Jalannya jangan ini. Hah? Habis semangat banget ya Mas Joko ya? Iya, karena dia udah ini aku pasrahin. Tumben-tumbenan dia bisa surprise kita. Dia yang bertanggung jawab. Tapi dia dapat personel banyak banget. Iya, udah banget. Enggak tahu katanya orang-orang ini udah terpilih, yang pinter-pinter tuh pemainnya. Tapi kok jaga jarak. Gimana nih? Ini Mas Joko kenapa nih? Wah, ini pemain barongan-barongan kita yang baru ya, guys. Ada yang pakai santer juga nih. Sini, yo, Dul, cobain Dul. Tapi kelihatan gagah-gagah Mas ya. Iya, tinggi-tinggi nih. Tapi yang dua enggak barongan sendiri, Mas ya. Enggak apa-apa. Yo, kalau emang ini yang dibawa Mas Joko orangnya bisa-bisa nari, ayo coba kita yuk. Bisa lah. Ayo dites, Dul. Ya, tunjukin Dul. Ah, mau ke sekalian nih, Dul. Ya guys nih kita cobain ya guys ya. Kira-kira bisa solang nggak nih? Wow. Ayo Dul. Mungkin nggak terbiasa di bopon ini kamu Dul. Ini belum bunyi pecutnya. Ayo semangat. Yuk. Kita lihat peserta barong yo. Yo. Ayo Dul, pecut Dul. Nih guys ya peserta baru kita nih mau dicoba sama si Dul. Oh kenapa dia jogetnya gitu ya? Ganti yang lain. Yang lain. Ini mentayang. Iya, kenapa enggak benar semua ya? Enggak terbiasa dibobolin dulu. Ah, ya enggak ngaruh lah. Kita coba yang lain, Adul. Ya coba yang lain nih biru. Yo. Biru. Bisa enggak nih? Ah? Lulu. Kok kayak gini? Kalau gini ya tak ngerti. Ah ini enggak nih salah pemain nih. Bener Mas Joko. Aku ini di antara ratusan ayo, makanya itu. Talent itu ini yang terpilih. Oh ini yang paling terpilih nah, nih. Nah kalau gini babak barangnya mending aku ikut bareng aja. Iya aku sama kamu aja itu lah. Iya. Kamu bopo. Kita gimana nih? Mas Joko udah bener. Coba tanyain ini rumahnya mana nih?
Hei, ini rumahnya di mana ya? Ini Mayung Sari. Oh, ini tetangga kamu? Iya, kita kenalan aja sama persahabatan. Oh, boleh enggak kenalan kita? Ini tetangga aku semua. Iya, walaupun tetangga ini kamu. Ini namanya Andre, ini Lukas. Wah. Okay. Oh, terus? Ini Vero. Terus? Keren-keren ya? Ini Irsat. Heeh, oh, sama? Ini siapa ya? Aku juga. Gimana sih katanya orang? Selamat, selamat. Nah, selamat, selamat. Yang lain bagus-bagus. Sudah kita. Masih ada. Mukanya Mas Joko. Orang Mas Joko. Oh, tapi gini aja deh. Biar diajarin sama Nemo sama Mas Joko, ini dilepas dulu topengnya. Satu. Barangannya. Gini. Ini Mas Joko. Benar. Mas Joko bawa aja. Benar. Aku pinjam. Gini loh. Bukannya enggak boleh, tapi mungkin mereka belum terbiasa lihat kalian. Terus ya sudah enggak apa-apa kita kenalan. Buka dul. Kamu fokus Bapak. Ya, kamu ini gimana sih, Mas Jo? Bolehlah dipinjam bentar. Nah, tuntul tuh. Udah enggak apa-apa, biarin baru kan ini batu. Tapi aku kurang suaranya dulu ya. Oke, siapa? Aku kenal suaranya. Tul. Itu Jandul. Ini tadi siapa namanya? Lukas. Ini Mas Lukas. Lagi batuk ya? Sama seperti aku ini, aku ada obat. Kasih obat. Yang coba buka dulu. Buka. Dia memang malu-malu. Malu semua nih. Bentar, Mas Yo. Coba buka. Bukanya. Kampret, coba buka coba. Ini siapa ya? Tangkap mereka. Halo. Ternyata ini anak serotor, guys. Wah. Ayo. Ini rambutnya mana lepas lagi? Duh, gimana sih? Ayo kita cari yang teduh. Ini anak-anak pada nonton lagi, guys. Wah, Mas Joko kacau nih, salah. Salah nih. Salah pemain nih. Mas Jok, aku kan butuhnya yang bisa. Kenapa kamu pilih anak serotor? Mereka aja nggak bisa. Mas Jok, izin cepat. Jemputan ngambil dos. Apa tuh? Mungkin. Hei, ayo kesini kamu. Lala, terus. Udah, kita berteduh dulu yuk. Yuk. Ayo, kita interogasi mereka. Kenapa Mas Joko pilihnya mereka? Anak serotop. Udah, nggak kemarin aja dia pakai argani udah jadi masalah. Kenapa sih anak? Sekarang malah disuruh bawa barong. Anak surotop ngapain ikut-ikut pakai barong itu? Ya kan kamu yang aja. Kamu. Bukan. Ntar aku mau dengar penjelasan kamu dulu sama anak-anak surotop. Ya aku jelasin. Soalnya kita dua kali dikibuli nih. Tadi sama si Putra. Putra juga. Tadi diikut bohong tuh. Diikut apa? Kerja sama kamu nih. Ayo. Kok Mas ini berteduh. Putra ini. Disuruh bohong tuh sama kamu. Pasti iya. Ini. Wah udah bukti nih. Nah, jadi gini Mas Edo, aku tuh sama Mas Joko sebenarnya punya rencana rahasia. Kita tuh mau nambah babak. Kenapa enggak balik ke kita? Ya, bentar, ini kan mau surprise. Aku kirain Mas Joko udah cari orang yang bener. Ini yang dinamakan surprise. Kayak gini. Ya kan biar kalian kaget, ini kan demi kebaikan. Kaget. Ya, kaget. Mas Joko tuh harusnya bilang sama kita juga. Ini juga salah Mas Joko, salah cari orang, dia enggak siap. Pasti Yon enggak bilang, kalau bilang dulu namanya bukan surprise. Yadah. Tapi kalau surprise-nya kayak gitu. Ya udah paling tidak gini loh, aku udah ngapresiasi ke Mas Yoyo dan juga Mas Joko karena mau ada surprise ke kita ya. Meskipun gagal. Itu. Kalian ngapain ikut-ikut? Tapi kenapa? Kapan ini kamu yang ngajakin? Tapi Mas Yoyo tahu tuh ada rencana anak-anak serotop yang bareng. Ferry sama Irfa kan gak bisa tuh. Bukan aku yang suruh, aku tuh suruh cari orang lain yang bisa. Terus? Mas Joko ambilnya serotop, kirain udah siap. Ini, mending Mas Joko aja yang bawa. Aku mau bareng biar ketutupan muka aku kalau terpampang gitu. Malu aku. Mas Joko harusnya kamu tuh cari orang-orang yang ini. Yang udah pro. Iya kan? Anak-anak serotop aja. Iya, Ferry Irfa itu biasanya pegang lakban. Susah. Iya, Mas Joko. Itu dapat amanat itu. Kita berdua lah. Berat. Dapat amanat dari Mas itu berat. Aku tuh udah nyari udah 5 malam. Bentar. Aku tuh enggak tidur sama 7 hari. Malam ini es teh terus. Enggak apa bunganya ini maksudnya. Susah Mas Yo cari orangnya itu. Susah. Gini aja Mas Yo, ini kan memang kita dikejar waktu. Besok harus ada pentas lagi. Bagus ide kalau mau ada babak baru bagus, tapi ya kalau seru juga, Mas Jo. Kita pending dulu aja lah.
kita ya, pending kan, dulu. Tapi aku kepengen Mas Aduh, kita ada punya barang banyak. Oh, tapi harusnya nasabah juga bisa juga, tapi orang-orangnya nih. Nah, kalau mau nyari orangnya juga di mana? Ya iya ya. Kan kita pending dulu aja lah. Gimana? Saya benar ada diesel. Padahal aku pengen banget Mas Aduh, maksudnya enggak bisa. Atau kalau enggak nih diajar-ajarin lah. Bapaknya. Ini aku kalau ngajarin kayak gini, itu namanya Nemo. Tuh, hey, kamu udah nyuruh anak, kak, kamu harus ini bisa ngasih konsumsi loh. Aku lupa mau ke Bruno. Hei, jangan kabur ya. Hey, kalian mau makan sama minum apa nih? Bakso, es teh. Mau? Ah. Emang ada perjanjian gitu? Syukur nih Mas Joko nih mau apa? Nah. Enggak apa-apa tuh. Ya lupa, mau ke Bruno. Enggak bisa. Nah, tuh tahan sendiri, ayo kita pulang. Kita pulang. Dan kalau urusan kalau Mas Joko udah selesai kembali pekerja. Ayo, pinjam 5.000. Enggak ada, enggak punya. Biar tanggung jawab. Ini kacau. Tuh syukur ini Mas Joko lagi diminta-mintain sama tim Serotop karena untuk uang ganti latihan tuh. Iya, iya. Kita pulang aja. Terus minta. Kasihan banget ya akhir. Udah biarin Mas Joko. Pokoknya kita kan mau lihat kandangnya Ciko ya. Ya. Udah. Oh, ntar kita lihat di channelnya Mas Aduh aja ya. Oke. Okay. Kita tunggu sampai segini. Oke. Okay. Mas Joko, beli rapia dulu. Iya, di sini. Ya. Yaudah guys, sekian dulu video dari kami Gadam Snow. Tapi ya buka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Cintai terus kebudayaan Indonesia. Salam Proto. Dadah.